Halo guys, selamat datang di channel saya, Hendis B2. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi gagal download video offline YouTube di HP Realme C2. Jadi jika teman-teman punya HP Realme C2, itu kalau download video offline di YouTube seperti ini selalu gagal ataupun cuma muter-muter doang. Padahal paketnya ada. Nah, ini terlihat ini cuman muter-muter doang, walaupun ditunggu sampai berhari-hari cuman muter-muter doang. Langsung saja ke solusinya. Pertama kita pencet beranda di sebelah kiri bawah. Kemudian kita pencet bunderan yang di sebelah kanan atas ini ataupun channel. Kemudian kita pencet setelan. Kemudian kita pencet download. Kemudian kita pencet download melalui wifi saja. Ini kan aktif berwarna biru. Kita geser ke kiri sampai berwarna abu-abu ataupun dinonaktifkan. Setelah itu kita kembali lagi ke beranda. Kemudian kita cari video yang mau di-download. Nah, ini tadi yang mau di-download, kita hapus dulu downloadannya. Setelah itu kita download ulang. Pencet download, maka dia akan otomatis mendownload dan akan otomatis berhasil. Kalau sudah berhasil, tandanya sudah checklist. Nah, ini sudah berhasil ya guys, hasil download. Nah, itu sudah terdownload. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys.